Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Riose Official. Baiklah, untuk kali ini aku akan mereview jujur salah satu produk dari Shinsui. Apa itu produknya? Nih, ini adalah serum dari dari Hanazui. Habis namanya mirip sih, ya. Tuh, kelihatan gak sih? Nah, ini serumnya mengandung vitamin C dan juga kolagen serum. Sebagian kita juga udah tahu ya, kalau vitamin C ini kegunaannya atau fungsinya untuk mencerahkan kulit. Kemudian ada juga kolagen untuk anti penuaan dini atau anti aging ya. Produk dari Hanazui ini ya, bukan Shinsui ya, salah sebut tadi karena namanya mirip. Produk dari Hanazui ini harganya cukup terjangkau ya. Ini aku beli kemarin harganya kurang dari 40.000. Sekitar pokoknya kurang dari 40.000, aku lupa ya. Nanti kalau ada yang mau samaan boleh juga ya, diklik aja link yang ada di kolom deskripsi, nanti aku taruh di sana ya. Kalau produk dari Hanazui ini tentunya udah BPOM ya. Jadi sudah aman dipakai. Nah, untuk kalian yang mau pakai ini bisa dipakai pagi dan juga bisa dipakai malam hari sebelum menggunakan skincare. Sekarang kita lihat isinya di dalam. Bentuknya sama ya, desain ininya di dalam, pipetnya sama dengan serum-serum pada umumnya. Kemudian kita lihat isinya di dalam gimana. Tuh, isinya kental. Ya, tuh. Kental. Kalau mau pakai, pakai 2-3 tetes ya. Satu tetes bukan berarti satu pipet ya, beda. Kalau satu tetes tinggal di giniin. Nah, itu satu tetes, bukan satu pipet. Kalau satu pipet nih panjang ya. Ini satu atau dua tetes pakainya. Kalau mau yang wajahnya agak lebaran dikit boleh 3 gitu ya. Nah, cara pakainya gimana ya, tinggal oles saja kayak gini. Aromanya nggak terlalu menyengat, agak manis aromanya tapi nggak terlalu menyengat. Namanya juga agak ya, kalau menyengat berarti manis banget ya. Kalau ini agak manis. Nah, ini dia bisa menutrisi wajah, mencerahkan wajah, melembabkan wajah juga ya fungsinya atau kegunaannya. Kemudian kita pakai ke leher juga. Jadi cara pakainya tinggal dipencet ininya di atas ya, tinggal dipencet, nanti serumnya bakalan langsung masuk ke pipetnya. Tuh. Nah, kita ambil lagi 2 tetes ya. Tuh. 2 ya. Tuh, masih banyak tinggal di dalam ya. Karena bukan satu pipet, tapi 1 atau 2 tetes ya, bukan 1 atau 2 pipet. Nah, kemudian kita ambil lagi. Nah. Kenapa dipakai juga ke leher? Supaya wajah dan juga leher kita warnanya tetap sama. Kalau lembab sama lembab, cerah sama cerah. Jadi nggak kayak pakai topeng gitu ya. Nah, setelah dipakai seperti ini rasanya lembab, kenyal. Nah, setelah ini kalian bisa pakai skincare. Skincare kalian apa? Bisa dipakai ya. Yang pastinya Hanazui ini adalah produk yang terjangkau. Harganya murah, tapi kandungan bahannya yang ada di dalam serum ini lumayan bagus ya. Lumayan berkualitas ya. Ada di sini ada vitamin C ya. Vitamin C, kemudian ada kolagen serum. Kemudian di sini dia juga udah ada logo halalnya di sini ya. Ada barcode-nya juga dari BPOM. Jadi udah BPOM, jadi aman dipakai. Apapun produk kalian, ingat selalu pilih produk yang sudah BPOM supaya aman.
Karena kalau sudah BPOM otomatis udah dites atau udah lulus uji ya, aman nggak dipakai untuk kulit, aman nggak dipakai untuk dalam waktu jangka panjang gitu. Oke, itu aja review jujur dari channel YouTube Riose Official. Jangan lupa saksikan terus video-video dari channel YouTube Riose Official untuk selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.